Dua orang pencuri menggasak lebih dari 20 juta rupiah dari sebuah truk di sebuah SPBU Jalan Lingkar Luas Barat Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 28 Juli 2021. Tak hanya uang tunai, ponsel dan tas milik sopir truk juga diambil pelaku. Saat pencurian berlangsung, sopir truk tidak sedang berada di dalam kendaraannya. Laila, pengawas SPBU yang saat kejadian tengah bertugas, mengatakan bahwa sopir truk sedang berada di dekat tangki bahan bakar ketika pencurian berlangsung. Sopir truk baru sadar bahwa tasnya raib selesai mengisi bahan bakar. Ia juga baru menyadari bahwa pintu kiri truk terbuka. Usai kejadian, sopir truk meminta petugas SPBU untuk mengecek kamera CCTV. Laila menduga pelaku sudah memantau truk sasarannya dari kejauhan. Menurut Laila, sempat ada orang di SPBU yang melihat pelaku berdiri di sebelah truk, tetapi orang tersebut mengira pelaku adalah kenek dari truk. Sementara itu, uang puluhan juta rupiah yang digasak pelaku, kata Laila, hendak disetor sang sopir ke bosnya. Dari keterangan si sopir, sebelum mengisi BBM sempat menarik uang di ATM. Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Ibtu Bintang menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat laporan terkait kasus ini. Adapun rekaman kamera CCTV aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang pria memanjat pintu kiri truk. Ia tampak mencoba membuka pintu tersebut dari luar. Tak lama pria tersebut berhasil membuka pintu, ia segera mengambil sebuah barang dari truk yang kemudian diketahui merupakan tas yang berisi uang tunai dan ponsel. Tak lama seorang lainnya menghampiri pelaku dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Pelaku yang sudah mengambil barang dari truk segera menaiki motor dan pergi dari lokasi kejadian. Thank you.